Ngomong seko udah habis aja, udah nambah, udah habis. Saya lagi sibuk ini nih guys, dapet info ya, intinya disuruh bantu-bantu nawarin ada sebidang lahan tanah untuk wilayah Cikarang nih, seluas 4.000 meter. Ya intinya kalau barangkali kalian ada yang minat, boleh langsung di japri. Ya mudah-mudahan menjadi jalannya saya nih, biar punya unit juga teller untuk wilayah Cikarang, tanah seluas 4.000 meter dengan per meternya buka harga 3 juta diannya. Kalau untuk mau lebih jelasnya nanti mungkin saya bikin videonya dan saya share, mudah-mudahan menjadi jalan saya nih menuju milik punya unit sendiri nih guys. Madang. Mata pala 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 bubuk pala, pala bubuk 1.000 sok tayangan heula pala bubuk mama. Alhamdulillahnya dapat dari Bang Aye lah, nyemil nyemil madang guys, madang. Alhamdulillah ya Allah. Storing. Telurnya gede. Gurita, gurita. Bibit guys, bibit. Hari keempat ini. Hari keempat menunggu storing. Alhamdulillah. Berkah selalu. Barangnya yang bawa temen. Kem Prima Langgeng Long Bed. Bongkar mana mas? Bongkar Cikarang Lemah Abang. Oh Lemah Abang. Muatan dari mana? Muatan dari Slemsen, Batu Ampar. Batu Ampar. Batu Ampar mana? Medan tadi? Perbatasan Riau. Oh perbatasan Riau. Lima kali pesta. Waduh, waduh. Berapa ton sih ini? 50. Wis lumayan. Joli sekali, joli tiga kali, ini dua kali. Berangkat sekali. Oh, tapi malah bannya seger-seger ban kawatnya. Oke guys, sebelum dilanjutkan aktivitas perjalanannya nih, jangan lupa diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim agar terhindar dan terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, kesialan, apes, apalagi mati basah nih guys. Dan berdoalah sesuai dengan kepercayaan, keimanan kita masing-masing nih guys. Dan langsung diucapkan dan dibuka dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Simsiasu, salam sejahtera, semangat terus tanpa batas. Why do I love the touch?
semangat. Oh iya, oh, siap siap mak, siap, pokoknya semangat berhasil. Udah makan mama? Udah mak. Mama semangat ya. Ada sinyal kayak Sumatera, Sumatera. Mekanikan ini elektrik nggak? Semi. Ngobrol bareng nih guys sama kucing meong. Pokoknya kalau listriknya habis, jam langsung mesti. Ya, entep langsung mati ya. Heeh, mati dia. Langsung mati. Itu yang jadi rancangan sekali. Ngobrol sama supir saya nih, para supir. Kita paling malam gitu. Nah, tuh. Waktu itu sama kayak gitu. Pas di tol, waktu itu malah dipaksain. Jalan, setep loh. Langsung mati semua pada keras. Setir keras, iya, kucing kerasnya. Elep gitu, elep minibus itu. Saya pengalaman di elep kan. Tuh kok kipas hujannya lama-lama pelan. Aduh, pas di turunan mati. Nah, priwin. Alhamdulillah guys, rezeki hari ini. Kita makannya sama timun, terong, tempe, sambal, sama kuah ikan. Isya ay. Kosongannya udah masuk. 4 hari nungguin. Ngeri mas ya. Alhamdulillah. Madang. Madang mas. Lungsek gitu banget mas. Lulus. Bismillah mas. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Madang guys. Alhamdulillah mertuang dahar. Bismillah. Mamangan kulit, mamangan maho. Dahar sadayana. Tuh. Kenapa mas kok ugap-ugap gitu? Gimana sih? Gak biasa makan pakai kuah ikan apa? Oh lung, saya bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Koreknya habis. Itu aja mas. Ngaku. Hari kelima guys. Datang. Dioper sama Pak Rasim. Tadinya mah waduh datang guys nyusul. Kemarin sama Mas Dodo. Pasukan Dapo. Enggak saya tasak itu. Atau boga oli tuh orang kurang diizin sa botol. Eh kapan geus eta eueuh? Hah? Oli na eueuh. Hah? Hah? Hiji setengah we urang eta. Hah? Jam ieu naon? Saya. Atau oli mesin ge kembae. Ieu bagus kan mah mun. Eueuh mana? Ini trompet segala baseur. Turun yang botolna. Tas setengah. Tuh. Kata sehat itu kang? Sehat? Di luar mas. Oh. Mang. Alhamdulillah udah datang barang. Sajiwa. Yuk. Mama sekolah udah madang. Alhamdulillah guys, ketemu rezeki di pagi ini nih. Bibit-bibit perbibitan guys, perbibitan nih hari kelima. Hari kelupakan bibit. Karena bibit itu sarapan. Sarapan yang paling enak. Wah, datang guys.
datang alhamdulillah. Oh, tapi kita tarik apanya? Ini talinya. Oh, tali. Oh, terlalu rapat berarti kunci-kuncinya. Sini yang ke sana. Akhirnya guys, alhamdulillah beres. Terpasang sudah, siap diberangkatkan langsung menuju Cilegon guys. Cilegon nggak tahu nih buat kemana nanti, antara ke Padang lagi kah atau ke Jawa nih. Waktunya diberangkatkan guys, berang-berang bawa berkat, alhamdulillah beres, siap diberangkatkan Mas Eh, langsung diberangkatkan kita menuju Cilegon, entah dapat muat apakah nanti di Cilegon, nggak tahu dan angkat Mas tanah Mas, ini, waduh kan. Semoga gara-gara Eko. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat guys. Thank you.
mas, kulisel, 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 kenceng. Mana mas? Lihat itu. Oh ada mas, di spion orang kereta, orang kata mas. Terus. Mas motor tuh. Mas, terus. Aduh kambing aja nanti. Aduh buset. Serebel, bismillahirrahmanirrahim. Berang-berang bawa berkat. Berangkat guys. Rokok mulu udah. Setelah 5 hari lamanya si Adrik tertidur. Hanya dipanasin, dipanasin. Gak jalan-jalan. Akhirnya alhamdulillah ya Allah. Perbaikan jalan. Oh, pengerukan mas, bukan perbaikan, dikerukan. Waduh, didekok-dekok lagi ini. Berarti siap-siap jegruk-jegruk lagi. Beberapa bulan baru ditambal. Disapa mobil kecil guys, terima kasih nih, udah disapa nih. Berangkat nih jembatan dari kampungan Jerum. Aduh, mudah-mudahan segera ada jembatan baru nih biar pulang.
dan udah ngerokok lagi aja. Alah, orang baru ngerokok yang biasa. Edan, biar saya Edan. Edan, lo dicobain dulu, mas. Saya minta satu, jangan dicobain dulu. Ngerokok mulu tadi. Alhamdulillah nyampe Pak Geng, nyampe di RM Sungai Lilin. Alhamdulillah. Oh, ini yang bawa saringan dedot masih ada nih Mas Dodo. Ini PAU 290 versi Tronton PAU. Burung yang bawa saringan. Lah, belum berangkat Mas Dodo. Hah? Macet. Oh, tapi kan udah jalan. Copot aja, Pak. Apa nyeremnya? Oh, jangan, mau ke Padang. Ini dikurangin aja. Nggak balik gitu? Ini. Waduh, aduh. Ini yang bawa. Yang bawa. Kelihatan dari stangnya. Oh, nggak mau ini. Lambat gitu, lambat. Nggak ada. Nggak ada. Nggak mau baliknya kena macet. Kayaknya per yang di tromol pindahin ke atas. Oh, pernya itu kali lepas kok yang di dalam tromol itu kali. Ya. Enggak, per yang ini, Bang. Enggak yang nyantol ini ana. Kan dulu kita juga pernah lepas. Apa itunya benar, Mas Bro? Pernya satu per. Satu. Dua, satu. Yang ganjel ininya. Iya, itu. Heeh. Iya, satu. Iya, kiri kanan satu. Mantap nih, guys. Kalau punya sendiri mah mantap ini. 350 TH. Ini PAU Giga Nissan Hino, guys, pada muat pensil nih. Lagi pada banyak ini apa tahun ajaran baru kayaknya nih. Buat ujian ulangan nih anak-anak pada sekolah. Kopi mat. Ngapa ni? Miring. Tapi itu tajuk kita dari yang lokasi muat pak. Gede-gede itu apa namanya tu? Stoppernya tu, ganjelannya. Penuh. Hari udah malam penuh guys, penuh.
Sungai Lilin. Muatan Astor. Astor. Tajuknya ngeri. Pesan kopi kok. Aduh, alhamdulillah Pak Geng, kita ditraktir bolu. Ditraktir sama Mas Dodo, orang Cilacap nih. Orang yang ngebawain barang storingan. Terus dioper di rumah makan ini, dilanjutkan sama Dapur Oren. Waduh, waduh, waduh. Pesta, pesta, pesta Pak Geng. Masih kenyang saya nih, habis makan tidur. Isuai. Iyalah. Istirahat Mas. Isuai. Istirahat Mas. Sendirian lagi. Berangkat guys, berangkat, berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikemudikan oleh Mamas Eko guys dari Sungai Lilin. Sampai rest area kosong? Kosong mas, 2.15 nih. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 8:30 nih. Jam 9 kurang 20. Tanggal 29 November. Alhamdulillah ya Allah ya Rob. Hujan berkah-berkah. Tak putus terus selalu berdoa kan, untuk meminta dimudahkan, dimudahkan selalu dan diberikan selalu kesehatan bagi diri kita semua nih. Dan untuk meminta selalu dimudahkan, diperdekatkan rezeki kita, yang jauh didekatkan, yang dekat mudah diraihnya, dan yang sudah teraih diberikan keberkahan. Biarkan orang memandang kita buruk, biarkan orang memandang kita hina, biarkan orang memandang kita rendah. Karena pada intinya yang memvonis atau yang menilai kita sebagai manusia terlihat rendah atau terlihat tinggi, yaitu Sang Maha Penciptanya. Karena secara tidak langsung keimanan, ketebalan keimanan seseorang tidak bisa dinilai dari apa yang dia kenakan atau tampilkan. Kalau untuk keimanan adalah hal-hal sesuatu tentang kepribadian seseorang yang menjalaninya. Jadi pada garis besarnya kita tidak bisa menilai seseorang dalam keimanannya, karena kita nggak tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, dan apa yang dia harapkan atau mungkin planningnya seseorang, kita pun tidak tahu. Intinya tetap jadi diri sendiri dan tetap selalu untuk mengingat dan harus ingat bahwa kita hidup dalam daratan yang sama, tetap menjadi daratan bukan menjadi langit. Pokoknya salam sehat-sehat untuk kalian semua dimanapun berada. Salam satu dulur, salam damaikan kami sepanjang hari. Tidak ada sebuah perbedaan agama, keyakinan atau pekerjaan. Siapapun yang nonton channel Dedot, pokoknya Dedot hanya bisa mendoakan sehat selalu, berkah selalu hidup kalian dimanapun berada. Dan terima kasih juga yang udah selalu menemani video Dedot dari mulai muat sampai bongkar di setiap trip-tripnya nih. Canda tawa Dedot bersama adik Dedot dan berkeluarga Dedot. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang tidak baik, tolong harap dimaklumi, karena semua Dedot bikin video spontan dengan apa adanya. Karena setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
tetap jadi diri sendiri. Apapun yang kita lakukan, yang penting tetap jadi diri sendiri. Jangan sampai ada berpecah belah hanya karena sesuatu hal. Dan terima kasih juga untuk kalian yang selalu peduli dengan channel saya dan diri saya terutama. Terima kasih atas pedulian perhatiannya. Sampai kapanpun selama channel ini berdiri, saya selalu bersedia untuk menerima kritik dan saran dari kalian semua nih. Karena kritik dan saran itu adalah sesuatu hal-hal yang menjadi inspirasi saya, menjadi introspeksi saya, menjadi pegangan saya, dan menjadi buat pelajaran bagi saya. Pokoknya semangat terus tanpa batas. Nyampe guys di Palembang Kota nih. Para driver truk lagi sedang rame nih guys, lagi bahan pembincangan nih. Timbangan di Palembang sudah mulai buka dan seharian banyak postingan yang macet. Yang macet karena masuk semua nih guys. Di Palembang ada timbangan 2 nih. Dari yang masuk Palembang untuk yang dari Riau atau dari arah Jambi ada sebelum terminal Alang-Alang Lebar nih. Dan yang arah sebaliknya di sebelah samping SPBU Musi Duo setelah jembatan Musi guys, sebelum jembatan Musi yang Musi Duo. Lagi rame nih jadi perbincangan para driver angkutan barang nih guys. Nah ini gimana ini kondisi ini ke freeway, bingung juga sih ini dia dibikinnya ditutup-tutup pemblokan jalannya. Malah sempit jadi bingung lah haluannya. Bentrok mas. Kita tunggu orang kantor guys ngasih surat bongkaran sama titipan surat mekanik di sebelum jembatan Musi Duo. Oh, ini ada yang error nih, nyambungnya bunyi terus. Sendiri kan? Sama punya siapa ini? Ini Bagas, ini bagus, bagus. Si Bagus. Yang itu punya saya. Yang punya yang ini. Dua ini. Itu ada lagi kok? Enggak ada. Udah enggak ada lagi. Itu, nanti dicat ya kodenya. Oh iya siap. Nanti tak. Nanti tak WA. Tapi kan udah tidur, belum tidur. Oh, di mana? Oh, udah. Oh, oke, siap. Makasih Mas ya. Yang baru tapi biasa tapi nyala ada lampu, jembatan yang bagus terlihat unik malah nggak ada lampunya guys. Di sebelah kanan jembatan Musi Duo Palembang yang merah nggak ada lampu. Alhamdulillah nih guys, sebentar lagi nyampe di gerbang tol. Rasanya lama banget. Lama banget guys, sudah lama banget nggak ngelihat gerbang tol Keramasan nih guys. Hari Kamis guys, tanggal 30 jam setengah
satu malam nih guys, langsung kita masuk gerbang tol Keramasan Palembang. Area guys, Pak supir matanya kreyep-kreyep. Istirahat, istirahat. Jam 3 nih, jam 3 kurang. Masuk di rest area KM berapa ini? Hari udah pagi nih guys, mantap nih. Naksir dah sama buntutnya. Kepalanya juga nggak apa-apa sih, naksir satu set juga. Cuman kalau bisa mah yang terontonnya nggak muluk-muluk, yang 6x4 guys. Ini hari udah pagi. Oke guys, kita lanjutkan lagi perjalanan ini di pagi ini tanggal 30 November. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selalu biasakan diawali dengan berdoa guys, sesuai kepercayaan keimanan kita ke masing-masing, agar terjaga, terlindungi, dan dijauhkan dari mara bahaya nih guys. Langsung masuk lintasan lagi nih guys, jalan tol menuju Bakahuni. Para ada putih. Wis, konvoy mas ya. Dari KM268. Jangan mama, amit-amit mama jangan main slot, Pak. Mama jangan main judi online. Sinyalnya jelek, Pak. Apa Eko jelek? Alhamdulillah guys, nyampe juga di tugasnya Mama Eko nih guys. Semeringar renyah, Pak, geng. Udah sarapan, Ma? Sing lancar, Bang. Alhamdulillah, Ma. Alhamdulillah. Mama jauh-jauh kan pemain judi online ya. Oh, Mama jangan main judi, Ma. Jangan main judi online, Mama. Tuh, Mama kecus malahan. Iya, Ma. Jangan, Ma. Orang apa nanda tanah ke Parman aja yang terpisa buru-buru main online. Oh, datanya kematiin gitu? Tuh, iya. Jangan, Ma. Pokoknya Mama jangan main judi aja. Bahaya, Ma. Mending buat beli nasi, Ma. Nasi onda-onda, nah onda-onda. Alhamdulillah nyampe nih guys, nyampe. Amin, Ma. Jangan jalan bener ya, Ma. Jalan bener, Ma. Udah pakai GPS, Ma. Ma. Ocing sehat, Ma. Panjang umur. Assalamualaikum. Iya. Bisa keluar. Ngantri solar deh ini, Pak. Ya iya, ngantri solar. Aku harus balik mundur menaik karpu. Oh. Gimana ya? Ada long bed ini. Bisa, cuma sampai kalau itu. Iya itu kata perasaan iya. Tuh apal kok, oh mobil yang cam itu yang kita storing udah nyampe sini kan, bokar Cikarang dia. Tahan, tahan, lu tahan.
udah nyampe sini dia. Oh, bapak-bapak ini tadi yang bawa mobil balak, guys. Man. Tua tapi ganteng walaupun udah ubanan. Wah, antaranya pol-polan, cah. Macet belum. Alhamdulillah guys, bisa ngisi juga nih. Setelah ngisi, kita langsung nanti ngisi juga amunisi kampung tengahnya nih guys. Kita makan dulu guys. Alhamdulillah udah ketemu rezeki, udah ngisi sholat. Berapa? 500 lah ya, 10 meter. Alhamdulillah guys, yang jual butuh kita angkut langsung nih, tracker rantai. Ini biasanya ini doang udah. Gopek. Gopek. Kepalanya doang gopek. Aduh, kita makan dulu guys. Madang dulu nih, madang. Alhamdulillah. Buat nalin-nalin muatan biar safety. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan setelah madang udah, jadi solar udah, dan diberangkatkan lagi nih. Dan sebentar lagi di KM208 ada yang ngajakin ketemuan guys. Kita minggir sejenak untuk terus menyambung tali silaturahmi nih guys. Pokoknya jangan sampai putus, kalau bisa semakin terus berkembang, semakin terus berkibar, menyebarkan virus-virus persaudaraan di mana-mana nih guys. Biarkanlah orang berhak menilai dengan versi sesi dia, plus dan minusnya. Karena sebaik apapun kita menjadi seorang manusia, tetap akan selalu ada yang menilai plus dan minus dengan sesi sudut kacamata pandang mereka masing-masing. Guys, kelewat barusan telepon, katanya di flyover yang di belakang di 209 ini, saya lihat cetan WA-nya bilangnya di 208. Saya udah tadi di 211 udah saya infoin, kebablasan. Ini saya nungguin ini dia menyusul pakai motor, kalau jalan jauh suara jauh. Panas, panas. Oh, ada akses jalan. Siapa? Yang pernah ketemu di masuk-masuk itu. Ada. Masuk-masuk, Mas. Masuk, masuk. Wah, gimana kabar ini? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Itu masuk temannya itu. Masuk, Bud. Masuk, masuk, muatlah, muat, muat. Muat, muat. Muat apa ini nanti? Oh, saya nggak tahu ini. Suruh ngosong dulu ke Cilegon. Paling muat besi, paling buat padang lagi kayaknya. Lewat sini lagi nanti. Ya lewat. Siapa namanya nih? Mas Aang. Aang, itu siapa? Masuk aja, masuk. Masuk, Bu. Ngobrol-ngobrol. Berantakan, ya. Apa-apalah. Berarti tadi malam tidur di ini. Di KM berapa? Ngantuk gak kuat ya? 16. Enggak, 280-an lah gitu. Iya, enggak, 269. Berarti masih di ini ya, masih di. Udah lewat ini, apa? Sebelum ini. Kata Mas gerbang tol apa? Wai Kenanga. Iya, belum, sebelumnya. Belum ya. Ini ya masih di Kayu Agung mungkin. Kayu Agung udah lewat. Udah lewat, udah lewat. Masuk di Suci berarti. Iya. Masuk
Lah ini kalau boleh nanya nih, awal nonton bisa channel saya nih, pas video kemana nih mas? Pertama nonton channel Bang Dedot ini waktu video ke ini Padang itu. Yang pas dulu, ke Padang juga. Bawa ini tapi, apa? Udah ini. Ini belum yang muatan apa? Oren. Muatan koil berarti. Iya koil. Oh koil berarti. Ya, koil. Udah berapa? 1 tahun yang lalu kayaknya. Setahun yang lalu berarti. Ya, ya, oh pertama-tama bawa ya, ini berarti. Iya. Pertama-tama. Oh berarti kuil yang rantai sedikit. Oh rantai yang 3 biji itu sayang. Oh iya. Lah itu temennya nggak masuk? Temennya malu. Asli sini, pribumi sini mas. Iya asli sini. Kalau orang tua sebenarnya aslinya Subang. Subang? Iya orang tua. Subang mana? Di ini. Indra, cuman, Pemanukan apa? Iya Pemanukan, paling Pemanukan. Terus dapat peran ke sini, pindah di sini. Dari tahun berapa di sini? Tahun 78. 78, wah lama ya. Berarti mungkin masih Soeharto itu ya? Iya 78, oh, 78. Berarti mas kelahiran sini, berarti sini. Udah di sini ya? Asli orang Sunda tapi nggak bisa ngomongnya. Waduh. Nah kalau di sini tinggalnya di daerah mananya nih mas? Ini Agung Jaya. Agung Jaya. Masuknya Lampung mana? Tengah apa Lampung? Masuknya ini Tulang Bawang Barat. Oh, Tulang Bawang. Ya, Tulang Bawang. Telat di sapa Kol Diesel nih. Terima kasih Mas. Aduh, lagi ngobrol-ngobrol nih. Terima kasih. Sehat-sehat selalu, lancar terus. Foto dulu, Bang. Aduh. Kayaknya dari Prekon kali ya, bukan? Plate Kak Jawa. Terima kasih Mas udah menyapa. Sehat-sehat Mas. Siapa namanya? Budi. Budi. Wah, namanya sama belakangnya Setiawan juga. Ya. Ya. Berarti mana lewat sini muternya? Iya. Iya, biasanya kan ada tuh jalan-jalan. Tapak gitu. Iya. Iya, kalau jalan kaki bisa. Sebenarnya di flyover itu. Wah, ini di pinggir tol nih. Udah lah, mudah-mudahan orangnya enggak jauh nih sebenarnya. Kirain wah ini 208 kan. Flyover depan kali. Heeh. Depan tuh ada flyover emang. Iya, heeh. Iya. Ya. Kok gitu ya starternya? Angin mas. Suara jelek nih. Ini rokok sampean mas? Disuai nggak ngerokok. Oh berarti saya salah mas. Wih. Gitu tuh guys. Maaf mas, pusing mas. Alah saya nggak ngerokok, disalahin ngerokok. Pusing mikirin 260 mas. Alah isai. Gak sabar. Yang sedang lagi diproses. Tuples mas. Bismillah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Bismillah. Halo, Mas. Saya ngantuk. Tidur, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, titip nyawa saya, Mas. Mas ini memang benar gak bosan-bosan. Alhamdulillah. Sendirian. Ganteng amat, bersih banget. Waduh. Gak bosan-bosan. Sehat-sehat mas. Sendiri juga. Sendiri. Waduh. Naik mas. Wih bajunya seger nih. Apa komunitas apa? Karoseri. Oh, apa tuh sumber ekonomi? Ya pernah lihat saya di TikTok dah. Iya itu ada. Apa tuh? Gondang Legi Malang. Oh, Kol Diesel ya? Iya, ya semua bisa kalau. Cuma mobil kecil dia ya. Naik mas. Panas mas.
kita pindah posisi mas. Mana sih? Matahari di sebelah kiri. Ya maksudnya biar ngebelakangin matahari. Lah ini ketemu lagi nggak bosen emangnya mas? Enggak. Aduh aduh. Ntar orang nih itu bisa ketemu begitu emang nggak bosen apa gimana gitu? Enggak kalau saya mah. Aduh aduh alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti kan biar orang tahu sambung terus satu rahmi nih. Gitu. Tadi juga sempat minggir dulu tadi di KM berapa tadi saya? 280. Apa? Nunggu lama berarti? Enggak. Paling 5 menit. Pas berarti lah. Pas. Tadi dia bilangnya di 208. Saya udah bablasin sampai situ. Bang, duh kelewat 209. Enggak mungkin mundur saya, masa mundur di pinggir tol. Aduh, ya udah saya tungguin di sini, Mas, saya bilang. Ya alhamdulillah ketemu juga. Cuman mobil ini jadi agak-agak kurang ini apa? Saya kan waktu pas nabrak itu di tol daerah sini nih. Kayak nabrak Tenggiling kayaknya saya. Heeh. Berhenti rokok, tapi kalau udah saya beli rokok ini, duh, aduh, sebatang deh. Sebatang deh. Oh, sebatang deh gimana ini, Mas? Kan saya ini lagi jalan. Begini-gini nih. Rokok kan lagi bawa. Rokok di sana sama dia kan, saya udah enggak ngerokok. Rokok nih, rokok katanya gitu dipancing. Ya iyalah. Terus saya gampang ngantuk kalau enggak ngerokok. Iyalah. Suges itu mah. Bilang aja pengen ngemut rokok enak. Iya. Ini yang kemarin pinter banget. Oh, eh. Nanyain ke temannya, Mas enggak ngerokok. Kan. Oh, ngerokok ini katanya. Oh, bolehlah katanya. Isoae. Isoae. Bosen Mas kretek dulu, bosen Mas. Kalau ada duit lebih mah pengennya yang rokok busa. Duh, alhamdulillah ini udah selalu dibawain mulu nih. Terima kasih nih Mas ini. Mudah-mudahan berkah selalu nih. Diganti selalu sama Tuhan lebih-lebih. Pokoknya sehat yang paling pertama, sehat lancar nih usahanya nih. Mobil belepotan abis off-road. Ini jangan bosan-bosan loh Mas. Tapi emang jadi seger loh. Jadi ganteng kalau pakai baju putih. Kalau saya pakai baju putih di jalan, wah belepotan yang ada, sayang, nggak cocok. Langsung diberangkatkan lagi nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, sehat selalu. Yo Mas, masih. Yo. Ada. Alhamdulillah enggak bosan-bosan. Terus yang terakhir nih. Terima kasih nih Mas, sehat-sehat. Terima kasih untuk telah menjadi orang baik nih. Aduh, nanti dibawain bang. Rokok enak banget itu. Soalnya Mas Eko dibawain rokok enak terus. Berkah. Terima kasih nih. Renyah Pak Geng, Mas Eko semeringah. Pak Yane. Aduh, nanti merah dong Bang Dedot. Ini merah Bang Dedot. Apaan yang merah Mas? Emang enggak bisa datang bulan, Mas. Sama laki Mas, jantan Mas. Bukannya mau merah. Amin. Lancar Mas, minta doanya Mas, moga-moga terlaksana Mas, menjadi kenyataan, menjadi kapi milik, sing enggal-enggal gaduh, eta tehnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat guys, gaspol, mumpung kosongan, cuaca panas 34 derajat. Muatan plat bodres, kita lari 70-80 aja di jam 00:30 nih di gaspol dari 172 langsung Cilegon yang dituju. Aduh, sebagian gak ke video, mohon maaf nih masih sebagian gak ke video, muatan panjang
pasukan para aksor. Kena ginian mas, sakit mas ya mas. Allah. Baret mas. Baret mas. Baret. Langsung jatuh saya mas. Aduh bau. Aduh, ini siapa yang naruh baut ini? Ini bautnya jatuh nih. Ini kita mau balikin kemana? Ada yang ini kan nih? Ada yang merasa kehilangan baut nggak? Pastian orangnya pasti nyariin mas. Mana baru lagi baru. Ini masih baru ini. Barangkali ada yang tahu. Jatuh di sini. Ih, bisa enggak? Pakai tang, Mas. Mirinya meledak doang, Mas, pas tarik dulu. Panjang, untung miring, ha? Hmm. Baru bautnya. Kasian banget orang nyariin mas ini. I oli itu baut oli. Baut oli itu. Iya. Hah? Masih baru lagi. Kasian mas. Ini kalau bisa mah orangnya cari mas. Sais. Langsung diberangkatkan lagi nih guys, langsung diberangkatkan ya ini. Biar cepat nyebrangnya nih. Semangat mas, walaupun cuaca panas, jangan tetap menjadi teman. Itu kan sama, dia mau ke bakau juga kan? Lagi tidur kebangunan guys, ada yang menumpang. Tapi kenapa ya, sama-sama padahal ini kan keluar bakau ini. Gak tahu deh. Nah, numpang-numpang. Mampas ya, ikutin saya. Ya, tapi saya nunggu-nunggu barcode mas. Itu mau kemana itu? Oh. Saya yang penting mau nyampe bangkok aja. Oh, siap. KM 20. KM 20 nunggu barcode dulu saya. Siap. Pulang mana? Dari Skandia pulangnya. Iya, iya. Kosongan dia mau turun kali Anda. Juga nih kita guys di rest area KM 20 Lampung merehat-rehat menunggu tiket barcode kapal nih, mudah-mudahan lekas dapat. Sore ini sambil nunggu tiket barcode nih, nunggu bang, tiket nih. Mana mas? Itu yang numpang diajak makan nggak mau katanya. Udah, kita makan dulu lah. Dilanjutkan lagi nih guys perjalanannya, dan mama Seko yang bawa lagi guys. Mentang-mentang muatannya berat, plat bodres. Bawa langsung nih, tumben-tumbennya dia nih berani muatan berat langsung menuju pelabuhan nih, pelabuhan Bakahuni masih bersama muatan plat bodres. Ah,
tahan Pak supir, turunan panjang. Wah, dan benar supir saya nih. Dan benar. Ngeri turunan di plong jalur kanan masih. Gerbang tol. Kita keluar gerbang tol Bakahuni Selatan nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan lekas muat. Mudah-mudahan buat ke Padang lagi nih, guys. Kalau di info ini sih muatannya buat ke Surabaya nih yang banyak. Kalau bisa mah Padang, guys. Padang lagi lah, dipadangin lagi nih. Kita biar ke Sitinjau Luwik lagi nih. Oh gitu. Turunan panjang Pak supir. Alun-alun Pak supir. Alun-alun. Turunan panjang. Wis ditambahin lagi. Alun-alun Pak supir. Akhirnya guys nyampe juga nih. Udah terlihat lautan Selat Sunda. Pak supir. Aduh, ini kalau mama nonton mah nih. Waduh, ma, anak mama si bungsu ngeput. Aduh. Turunan panjang. Darurat, bagi kalian yang belum tahu, ada jalur darurat di sebelah kanan. Mantep bentuknya, gagah keren loh, mahal. Tip guys, yang dulu pernah sering naik sekarang mah udah enggak. Dan alhamdulillah nih, langsung masuk. Sanapi ya, Rus? Sanapi ya? Iya. Tukang parkirnya ukti guys. Apa ini kali? Apa petugas kapal apa? Apa petugas rubis? Kalau bisa mah tengah-tengah, oh kiri. Kapal guys, kru kapal. Kru kapalnya ukti guys. Alhamdulillah.
istirahat, kita waktu istirahat. Saya nu ketinggalan tuh. Oh, bisa namanya. Siap. Tong sami. Istirahat juga nih kita. Alhamdulillah.